Adakah bagai nyakit saja. Adakah qasidah suatu yang makruh? Qasidah ni tak ada masalah. Sayyidina Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, syair Rasul, penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca syair. Baca dalam masjid, Nabi tak larang. Tapi bukan menjadi tempat posta besar. Malam ni syair Hassan bin Thabit konsert. Apa dia panggil? Perdana di masjid Nabi. Tak ada siapa buat sampai hari ni, tak ada orang buat. Spontan dia buat. Sekali-sekala kita nak dengar orang baca qasidah, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah hari ini, qasidah ni telah menjadi satu agenda besar, diikuti dengan lantun-lantun pula, dengan gendang yang besar-besar. Alah, itu tak pernah dibuat oleh para sahabat duduk bergendang. Dia kata ada sahabat main nyanyi dalam masjid Habsyah tu. Itu spontan saja. Bukan Nabi kita ijtihad pun pada hari sekian kita kena mari sini, ada pertunjukan Habsyah di masjid. Tidak ada. Jadi kita kena faham di antara qasidah. Bagus qasidah. Imam Syafi'i berqasidah, imam-imam besar berqasidah. Kita dengar tak ada masalah. Duduk atas kereta kita puas, jalan seorang-seorang, jalan pasang, boleh dengar. Tapi jangan jadi dia macam satu acara ibadat. Sampai setengah malam duduk qasidah sini, menangis-nangis kita, tapi tak sebut langsung halal haram dan dalam bab ni. Tak ada. Yang menyebabkan orang yang sama malam ni berqasidah dengan menangis-nangis, pagi esok orang yang sama juga menentang Islam pada waktu pagi. Apa qasidah macam ni? Qasidah ni kadang-kadang puji-puji Nabi. Ya Rasulullah, kami bangga jadi umatmu. Itu bukan selawat pun, kita cerita kita bangga jadi umat Nabi. Bangga dengan apa? Dengan lantunan. Lah. Kita bangga dengan apa? Dengan kita ikut apa yang Nabi kita ajar. Itu baru betul. Jadi kena faham di antara qasidah asalnya tidak jadi larangan, kecuali qasidah yang melampau, yang puji Nabi sampai naik peringkat Tuhan. Itu lainlah.